Halo sahabat Sriwi Village, apa kabarnya semua? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan keberkahannya. Saya lagi berada di Warna lagi nih. Ini sebelah kiri seperti biasa RSUD Sawah Besar. Nah, saya melihat ada nasi pecel di depan. Kita coba liput ya. Nah, ini sebelah Soto Mini ada jual nasi pecel. Nasi pecel? Sego pecel. Yo, dari mana Bu? Asalnya? Jawa sih. Oh, Solo. Brebes, tapi turunan Semarang. Brebes turunan Semarang, berarti orang tuanya di Brebes itu? Oh enggak, tadinya orang Semarang. Oh tadinya orang Semarang, sekarang ke Brebes. Wah ini saat pakai apa, sepeda ya Bu ya? Iya. Pakai sepeda nasi pecel. Saya sering lihat keliling sini ya Bu ya? Iya, Kartini di Warna. Sekolahan Santa Yosef, depan Swiss Bell. Oh, mangkalnya. Jadi di Santo Yosef, nanti Swiss Bell yang mana, Bu? Itu loh, Kartini 10. Oh, hotel? Iya, kapan sore? Enggak, kalau pertama mangkal? Keluar. Oh, jam berapa tuh? Bayan jam 10. Pagi? Iya. Oh, dari pagi, Bu? Jam 10 keluarnya. Oh, saya pikir memang dari sore, Bu. Enggak. Oh, ya udah nih. Terakhir sini. Saya kloter terakhir. Ada apa aja nih Bu? Jadi ini pecel sayur-sayuran. Iya, ada lontong sih. Ada lontong, saya kayaknya mie nih Bu, asik nih Bu. Wih, ini sebelah sini juga ada nih ya. Ada mie. Bihun. Oh bihun ini gak ada. Lagi bikinnya mie. Mie, oh ini. Tahu, goreng. Sama rempeyek. Biasanya sih bikin bacem, ini lagi gak bikin. Boleh Bu, saya satu porsi Bu. Tepor aja Pak. Tepor apa tuh Bu? Gini daun apa mau? Oh daun. Oh memang ada apa Bu? Pakai piring bisa. Ya boleh, saya pinjem piringnya dulu. Yeah. Ada piring ibunya tuh. Oh itu yang supaya langsung dibuang itu nanti Bu ya. Yeah. Tapi ada tatakannya asik Bu. Ini kerupuk mie ya. Iya Pak. Ini yang kemarin kita lipat soto mie-nya nih, mantap banget. Kita lihat Bu. Berapa satu porsi Bu? Pecel lontong gorengan 12. Nah, saya jangan pakai lontong tapi pakai mie aja. Oh, mie. Okay. Ini berarti kalau terakhir tuh udah mau habis ya Bu ya? Saya pikir keluarnya sore. Kalau bulan puasa keluarnya sore. Gitu ya Bu ya. Ibu kental banget tuh orang apa ke orang Penak Bu ya. Iya betul. Saya jangan pakai lontong, nanti pakai mie sama kerupuk mie Bu. Sama kerupuk mie. Iya, yeah. Sayur pakai aja. Daun paya mau. Mau pakai, pahit gak? Enggak, pahitnya udah hilang. Iyalah mantep lah. Wow. Nanti berarti pulang jam berapa Bu balik? Pulang sehabisnya lah, biasanya sih kalau itu jam 5 lebih. Sabtu minggu mah istirahat ya Bu ya? Nggak tentu, perenya kalau capek ya peren. Oh. Kerupuk mie ya? Kerupuk mie. Mantap. Ini masih pakai sepeda, terus ada topinya lagi Bu. Wih, ini pedes ya? Pedesnya sedang. Wih, mantap. Berarti goes ya Bu ya? Iya goes. Biar gak terlalu capek lah. Iya udah lama Bu jualan gini? Iya dulu di dalam itu halaman usada. Oh iya? Iya. Dari kapan Bu di situ? 2005. Di dalam sekarang udah gak boleh jualan kali? Iyalah sekarang mah pakai CCTV, pakai itu portal. Udah rumah sakit elit. Iya. Saya kemarin cobain somay juga lama juga jualan tuh Bu yang depan usada ya. Wow. Mantap. Sip. Ya ini dia pecel sayur Ibu Surni. Tuh lihat nih dari Brebes. Mantap banget. Yang Semarang juga ya Bu. Jadi sebelum kita menikmati kita berdoa dulu.
Amin. Pak, waduh. Ayo. Makasih, Pak. Mari, Pak. Makasih deh. Nah, ini kita cobain kerupuknya. Kerupuknya enggak alot. Garing banget. Crispy. Makasih, Pak. Dan memang bumbu kacangnya pedesnya sedang. Medok. Jualan nih. Mantap. Mie-nya nih. Mie yang dicampur sama bumbu kacang. Juara dah. Mie-nya mantap. Mie-nya digoreng ala-ala warteg. Sayur-sayuran. Juara. Kerupuk mie dicampur mie sama bumbu kacang itu juga udah juara. Karena dia kerupuk mie-nya ini crispy banget. Jadi kalau dicampur sama bumbu kacangnya tuh lumer. Mantap. Ibunya ternyata bawa nasi juga. Beneran. Dan pepayanya itu udah gak ada pahit-pahitnya. Mantap banget. Yang terakhir, kerupuknya kita terakhirin deh ya. Makan di akhir-akhir. Kalau di sekolah Santri Yosep, nongkrongnya sekitar jam 5. Setengah 5 itu mungkin juga ada. Jam 2. Di mana, Bu? Oh iya. Berarti kalau sore saya ngelihat udah nggak ada, udah habis deh ya. Last bite. Wow. Bapak Satominya baik. Masih minum. Di depan dibawa apa nih, Bu? Oh, ada makanan juga? Enggak, itu buat bumbu, air. Wih, bumbu. Kayak bumbu kenari ya, Bu? Bukan ya? Bumbu pecel kayak dodol, tinggalnya tuh. Oh iya, tuh ada bumbunya. Boleh saya lihat ya, Bu? Oh, ada bumbunya ya, Bu, ya? Bentar dulu, ya. Bawanya banyak nih, berarti, Bu? 2 kilo bumbu. 2 kilo bumbu? Iya. Ini udah mau habis, berarti, nih. Wih. Oh, jadi kalau habis, nanti diracik lagi. Iya. Wah, tuh kental banget tuh bumbunya. Ada yang beli juga bumbunya, Bu? Ada, nggak ada. Iya. Kita bumbu doang. Oke, sip. Iya. Sip, Bu, saya bayar. Jadi tadi berapa, Bu? 12. Nih. Kembalinya buat sini aja, lebihnya buat ibu aja. Oh, ya. Iya. Dari penonton YouTube juga ya, Bu, ya. Makasih, Bu. Makasih banyak ya, Bu, ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Ini mantep banget nasi pecel. Ketemunya tuh di depan Sekolah Santo Yosef. Kalau pagi-pagi ada di depan Hotel Swiss Bell.
yang di Kartini. Ini di seberangnya RS UJ untuk Jakarta Sawah Besar. Sehat selalu semuanya.